ya bisa dilihat di sini, ini mobil semua kalangan ya. Ini mobil di Indonesia ini udah terkenal banget. Dari desainnya yang bagus ya, dibanding kompetitor lainnya, ini lebih ganteng sih dibandingin Yaris. Kalau kita cek di garasi.id, harga Honda Jazz ini masih sangat tinggi banget, sekitar 100, 135 jutaan. Kap mesin dipakai stiker karbon biar lebih gaya aja. Oke, mari kita lihat ke sisi samping. Nah, bisa dilihat ini desainnya tuh ganteng banget ya. Ganteng banget. Tapi kalau misalnya ngomongin aerodinamis, lebih aerodinamis Yaris karena dia bentuknya lebih melengkung. Jadi hambatan anginnya juga lumayan berkurang. Nah, yang gue suka lagi, desain kacanya ini hampir ke sampai ke fender depan. Di sini spion sudah elektrik ya. Ada lampu senya juga dan auto retract juga ada. Nah, kita ngomongin di pelek ya. Ini pelek udah nggak standar. Dia sama ownernya udah diganti ya. Jadi ring 17 dibalut dengan ban 205/45. Rem depan sudah cakram. Rem belakangnya juga cakram juga. Nah, di sini handle pintunya masih model congkel ya. Di sini tambahan sih talang air, ada stiker karbon juga. Lihat ya. Dari tampak depan, belakang, ini juga tetap ganteng banget gitu. Makanya nggak heran banyak anak muda yang pakai ini. Karena mobilnya pertama dia butuh mobil yang kecil gitu. Dan tampangnya nggak malu-maluin. Dan kalau misalnya di jalan ada yang ngajak ngegas, nggak malu-maluin juga. Karena mesinnya juga responsif. Walaupun putaran bawahnya agak lemot. Ayo kita ke belakang. Di sini ada dua buah sensor parkir ya. Ini ada emblemnya RS Road Sailing, ada emblem Jazz. Nah, di sini IV Tech. Nah, jadi mesinnya itu ada teknologi IDS dan VTEC. Jadi digabung namanya IV Tech. Nah, ini bagasinya. Oh ya, di sini untuk varian yang RS sudah. Nah, untuk bagasi yang gue suka ini tuh luas banget. Dan yang gue suka di bagasinya ini, diturunin bangkunya, itu rata. Itu rata, enak. Ya, kita balik lagi. Ya, ada yang lucu di mobil ini. Sini lihat deh. Saat kita buka bagasi, antenanya gini. Yang kita bahas di interior ini door terima dulu. Door terima itu bagus ya, dia ada ban fabric. Fabricnya itu luas, jadi kalau mau misalnya orang suka naro tangan istirahatnya di sini, itu lebih halus karena ininya nggak plastik. Ini ada ban fabric nyampe ke atas. Dan di sini nih, ini ada power window ya, power door lock dan window lock. Ini handle standar ya. Nah, di sini joknya gue suka banget desainnya. Kita lihat dulu seperti apa tuh. Nah, ala-ala sports car, cuman nyaman. Dan ada buat naikin, ada buat reclining juga, ada buat maju mundur buat sliding. Nah, ini yang gue suka di Jazz ini, ada yang bisa dibanggain, terutama di setirnya. Dia tuh udah bisa naik turun dan maju mundur. Nih, ini naik turun, ini maju mundur. Oke, ini bisa dibanggain. Dan juga ada pedal shift di sini. Karena komputernya nggak ada yang pakai pedal shift. Nah, joknya ini ban fabric, joknya ban fabric di sini buat ada buat tempat buka mesin ya. Kalau tutup bensinnya dipencet ya. Iya. Ya, kalau di sini nggak ada tempat buat tutup bensinnya itu pas mobil dalam keadaan mati itu dipencet aja. Nanti dia kebuka sendiri. Nih, yang gua suka juga, kita lihat di speedometer. Speedometer itu benar-benar sporty banget ya, beda sama Yaris. Yaris itu simple gitu, cuman putih oranye. Di sini ada buat pengaturan ini, pengaturan spion. 2, 3. Nah, di konsol tengah sini ini persnelingnya ya, dia bukan get up shift, tapi di nyelosor gitu, jadi agak bahaya sih. Cuman tenang aja, karena kalau misalnya kita pindahin ke S, turun gigi itu langsung ke S, jadi kita nggak semata-mata. Misalnya kan di fret kan ada D, terus ada 2. Kalau kita turun ke 2, nggak sengaja itu kan bahaya. Cuman kalau ini misalnya nggak sengaja turun ke S, nanti kita bisa atur di sini. Nah, di sini rem tangan masih model tarik ya. Oke. Di sini
sini ada 20 cup holder. Tapi di sini lebih tepatnya naruh pewangi sih, karena enak banget, bro. Nah, di tengah-tengah sini head unit udah dual din. AC-nya lucu ya. AC-nya itu dia tuh ada jendelanya gitu. Jadi bukan di sini. Jadi lebih apa ya? Iya, desain interior tuh bagus gitu, sporty gitu dan modern. Emang sih gue lebih suka Yaris karena lebih unik. Karena speedometer di tengah. Cuman ini juga lebih sporty sih. Jazz interior sporty, Yaris interiornya unik. Nah, di sini ada tombol lampu hazard ya. Ada buat AC. Di sini ada arah sembur AC. Dia terserah mau kemana. Dan ada open close air. Nah, di sini ada ini bisa ini nyalain kalau nyalain AC. Misalnya ini di satu tapi AC-nya ini masih ini enggak ada lampunya cahayanya, ya sama aja mati. Gitu. Di sini ada rear defogger, ada open close air. Di sini ada power outlet. Dan di sini ada tempat penyimpanan barang yang sangat luas. Nah, ini di sini ada laci. Lacinya itu bagus loh, ada dua tempat. Nah, antara ketiga Mazda 2, Honda Jazz, Toyota Yaris, itu dia memiliki laci yang unik karena dia ada dua buah laci di atas dan di bawah. Di sini ada laci penyimpanan terbuka, ada cup holder juga, ada cup holder di sini juga. Yang depan sudah day night view. Nah, kacanya di sisi penumpang doang. Nah, yang bagusnya lagi, walaupun kita nyetir, ada hand grip ya. Lucu sih. Ya, kalau dilihat-lihat ya, dashboard itu mirip-mirip sama Honda Freed. Pertama, kaca tuh gede banget. Nah, apalagi ya. Kayaknya sih itu aja sih. Ayo kita pindah ke baris kedua. Sekarang kita udah ada di belakang dari Jazz ini ya. Jadi dia legroom-nya itu lumayan. Gala-gala amat ya. Sama lah, mirip-mirip antara Yaris. Kalau Mazda 2 lebih sempit lagi. Nah, di sini ini nggak tahu nih jendelan apaan karena ini mobil front wheel drive. Mesinnya itu sama persis kayak Honda Freed. L15A, tenaganya 118 horsepower, torsinya 145 Nm. Secara tenaga dia gede horsepower-nya. Kalau Yaris itu cuma 109. Tapi ini putaran bawahnya tuh lemot. Jadi dia emang ciri khas VTEC ya. Ini sebenarnya iVTEC sih. Jadi gabungan teknologi IDS dan VTEC. Jadi digabung namanya iVTEC. Jadi emang VTEC tuh karakter tuh putaran atas ya. Jadi ini nular ke Jazz ini sih. Mesin ini cukup reliable ya. Ya walaupun lebih reliable Yaris ya. Konsumsi bahan bakarnya ya juga so-so lah. Satu dalam kota 19, luar kota 1 banding 11. Ayo kita test drive aja ya. Dia di cup mesinnya sudah ada peredamnya dan sudah dicat warna body. Nah, ada satu hal yang unik. Biasanya mobil ini apa sih namanya ini? Apalah pokoknya yang buat itu apa? Nahan air supaya air nggak masuk ke mesin jadi dibuang ke sini. Itu tuh nyampe depan. Bagus gitu. Jadi kalau mau bongkar mesin agak ribet. Oke sih, itu aja mesinnya. Lumayan keren ya. Responsif juga. Jadi makanya nggak heran anak muda pada make Jazz karena dia tarikannya kencang walaupun putaran bawahnya lemot. Ayo kita tes drive. Nah, sekarang kita mau test drive di Honda Jazz ini. Pertama kita akan balas visibilitasnya ya. Dia tuh visibilitasnya mirip-mirip sama Honda Freed. Pertama dia kaca depannya luas dan pilernya ini gede banget gitu. Enak. Pedal feel-nya juga sama, mirip-mirip sama Honda Freed. Agak dalam deh. Kalau Yaris Bapau kan dia itu sensitif deh. Dia tuh sensitif banget kalau Yaris Bapau. Dan kalau yang ini agak dalam nginjeknya. Baru mau jalan. Jadi lebih nyaman aja sih. Nah, untuk joknya ini lengkap pengaturnya, bisa naik turun, maju mundur. Jadi sih yang gua rasain ini nyaman untuk jok dan visibilitasnya. Mesin yang digunakan ini sama kayak Honda Freed, 1500 cc, 118 horsepower. Dia torsinya 145 Nm. Dan dia memiliki 5 percepatan otomatis disambungkan ke roda depan.
Rasanya gimana? Rasanya itu tiap rasionya itu lumayan panjang. Walaupun ini 5 percepatan otomatis. Rasionya lumayan panjang, sengaja karena emang Jazz tuh tarikan bonya agak lemot. Jadi dibuat 5 speed lah supaya rasionya itu dapat. Dan dia punya mode pedal shift ya. Nah, di sini ada tulisan S ya. Nah, ini gigi 2 nih. Jadi bawa Jazz kayak berasa bawa supercar. Dan perpindahan giginya itu responsif. Nah, ini pakai mode manual nih. Tuh, dia pindahan giginya tuh responsif gitu. Bantingan yang di mobil ini, bantingannya tergolong agak keras, beda sama Yaris Bapau ya. Dia mirip sama Yaris Lele yang tahun 2014. Tapi itu nggak apa-apa karena di kecepatan tinggi itu stabil banget. 120, 140 itu masih tetap stabil. Ground clearance-nya juga, ini karena udah ganti pelek ya, jadi aman-aman aja sih. Kekedapan kabin di mobil ini cukup baik ya. Suara kolongnya tuh enak gitu. Dan dia setirnya udah electronic power steering ya. Handling mobil ini nggak usah ditanya ya, rigid banget. Sama kayak mobil depan, mobil itu rigid. Dia tuh kalau perjalanan jauh juga enak, karena kenapa ada armrest di sini. Nah, untuk radius putar di mobil ini, itu kan kalau udah pernah nyoba Fred itu ada kurang gimana gitu. Kalau di Jazz ini mirip-mirip sama Toyota Yaris, tetap patah gitu. Jadi kalau mau muter balik, nggak usah ancang-ancang, langsung aja tetap di jalur, nggak usah ke kiri-kiri karena mengganggu lalu lintas yang ada di sebelah kiri. Kalau untuk ngomongin performa di mobil ini, dia tarikan bawahnya lemot, tarikan atasnya baru ngisi, emang udah ciri khas VTEC. Dan remnya, walaupun ini udah dilengkapi oleh ABS dan EBD dan rem belakangnya sudah disc, tetap aja rasanya kurang. Konsumsi bahan bakar di mobil ini so-so ya. Nggak irit-irit amat dan dibilang boros juga enggak. Di dalam kota 1 banding 9 km per liter dan luar kota 1 banding 11 km per liter. Bisa dilihat di sini. Malah karena mobil ini lagi boros ya. Dalam kota ini 1.7. Jadi kalau bawa mobil ini kayak Honda Fred, cuman ini versi hatchback. Bener deh, ini visibilitas terutama dari visibilitas dan posisi pengemudi. Tangan gue bisa kayak gini. Bedanya ini lebih kenceng aja sih dan agak keras sedikit. Feedback steer mobilnya juga nggak terlalu bagus sih, cuman cukup aja gitu. Walaupun kecepatan rendah, tapi udah bisa balik tuh mantep. Ini seatbelt udah high adjuster, jadi lebih nyaman bisa diatur ketinggian seatbelt. Jadi ini ya emang sih mobilnya cocok buat anak muda. Pokoknya semua kalangan lah. Pertama, butuh mobil yang gak gede-gede amat gitu. Masih bisa gas dan konsumsi bahan bakarnya ya gak boros gitu. Walaupun lebih unggul kompetitor yang lainnya. Gitu sih. Jadi ya kalau dari kesimpulan dari test drive ini, mobil ini lebih mengarah ke fun to drive. Beda sama Jazz GK yang baru, kalau Jazz GK yang baru itu lebih mentingin kenyamanan daripada fun to drive. Kenapa bisa dibilang fun to drive? Pertama dia ada mode pedal shift, harus dimasukin ke S dulu ya. Dan juga dia speedometernya itu ditaruh di depan sini dan sporty gitu. Kalau Yaris kan di tengah. Habis itu yang menurut gue nih fun to drive itu bantingannya. Dia bantingannya agak keras karena untuk kestabilan dan handling yang bagus. Kalau misalnya mau lebih pilih fun to drive gitu, kalau mau beli Jazz, beli yang GE. Kalau yang GK itu lebih kenyaman-nyamanan. Pertama dia suspensinya empuk, tarikannya lemot. Jadi itu aja sih, sekian dari test drive kami ya. Jadi di tahap kesimpulan ini gue pengen ngasih tahu beberapa kelebihan dan kekurangannya. Dengan mobil yang pajaknya 3,5 juta ini dan harganya masih tinggi sih sebenarnya, 140 jutaan. Nah, ini kelebihannya itu ada pada ada fitur pedal shift ya, ada armrest-nya juga,
Terus pengaturan sirnya lengkap ya, bisa maju mundur dan naik turun. Oh iya, desain gak ketinggalan zaman, sangat timeless sekali. Ya, harga jualnya masih tinggi. Harga jual masih tinggi. Ada beberapa kekurangan juga di Honda di sini. Pertama dia remnya kurang pakem. Gak begitu pakem ya dibanding kompetitornya. Puterin bawahnya lemot, rattle-nya tuh berisik, rattle dashboard. Bantingannya tergolong keras. Jadi itu saja review dan test drive kami. Kita akan wawancara owner. Nah, kali ini kita ada sesi wawancara. Nah, ini yang punya mobilnya nama siapa, Pak? Prasojo. Oke. Okay. Nah, ini namanya Pak Prasojo, ini guru multimedia saya ya. Ini makasih udah dipinjemin buat review nih. Nah, kita mau nanya beberapa hal nih yang ada di mobil ini. Penyakit mobil ini tuh apa aja sih? Kalau penyakit selama gue pake ya, memakai mobil aja sini, itu penyakitnya cuma suspensi aja, suspensi kurang soft. Dia bantingannya terasa agak masih keras, tapi which is worth it sih, okay aja gue pake karena gue emang demen mobil-mobil muda kayak gini. Jadi sekian aja itu wawancara dari owner-nya nih, makasih banyak ya dari Usercar Channel ya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.